Kita bacakan ini dia, kategori The Best Kadija. Peminatannya The Best Khadijah, Ibu Andri Media Studi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian anak pertama, Ibu Evi Dahlia. Dan anak kedua, Ibu Halimatu Sadia. Kepada para pemenang, datang untuk naik panggung. Para pemenang dipersilakan untuk segera naik ke atas panggung. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, ini para Khadijah yang begitu luar biasa ya. Dari 72% para agen HNI, para Khadijah ini ya, atau yang mewakilinya boleh ya. Luar biasa ya. Bapak Firdaus Padwa, suami dari salah satu peraih The Best Khadijah kita ya, yang begitu luar biasa. Kemudian saya panggilkan yang lainnya dan dimohonkan kepada Bapak Haji Supriyono SE selaku Direktur Produk dan Logistik untuk bersedia memberikan penghargaan. Yang pertama kepada runner up, kedua Ibu Halimatu Sadia. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai runner up kedua ya, The Best Khadijah pada hari ini ya, akan mendapatkan yaitu paket produk senilai 2,5 juta rupiah dari HNI. Selamat datang sekalian, The Best Khadijah runner up 2. Dan kemudian The Best runner up pertama, Ibu Evi Dahlia. Ibu Evi Dahlia, silakan maju ke depan. Dan beliau akan mendapatkan hadiah berupa paket produk senilai 4 juta rupiah dari HNI. Dan inilah dia, The Best Khadijah, Ibu Andri Media Studi. Beliau sudah hijrah ke Sragen ya. Betul. Beliau sudah hijrah dari Batam ke Sragen. Oh, jadi orang Sragen sekarang. Betul. Sragentina. Sragentina. Ya. Tetangganya Pak Khalid ya. Betul. Beliau akan mendapatkan hadiah berupa satu sepeda motor dari HNI. Ini untuk yang disponsori oleh PT RBI. Luar biasa ya. Sponsor dari PT RBI. Dan dimohonkan kepada direksi dan komisaris untuk dapat naik ke panggung bersama-sama melakukan sesi foto pada para pemenang. Terima kasih kepada para komisaris dan para direksi. Baik, terima kasih kepada direksi dan komisaris.
Kemudian para pemenang selamat ya, untuk meraih prestasi lebih tinggi kembali di 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, berikan aplaus sekali lagi buat para Khodijah yang begitu luar biasa.